Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah individu yang memeluk agama Islam di daerah Belait pada suku pertama tahun ini menunjukkan peningkatan berbanding tempoh yang sama sebelumnya. Dari bulan Januari hingga Mac, 32 orang dicatatkan memeluk agama Islam, iaitu meningkat berbanding tempoh yang sama pada tahun 2023. Berdasarkan statistik Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait, dari jumlah 32 orang yang memeluk agama Islam pada suku pertama tahun ini, 17 daripadanya bangsa Iban, 7 Puak Dusun dan 4 bangsa Cina dan selebihnya terdiri daripada pelbagai warga negara asing yang menetap di negara ini. Alhamdulillah, setakat ini melalui daripada Pusat Dakwah Islam ya telah memberikan beberapa inisiatif itu salah satunya iaitu bimbingan pengenalan Islam yang diberikan kepada mereka yang baru masuk Islam selama 10 hari lepas itu diberikan kursus kursus bimbingan mualaf lepas itu diberikan juga sebagai skim lanjutan. Bagi mengembangkan syiar Islam, Pusat Dakwah Islamiah juga menyusur ke pedalaman untuk memperkenalkan agama Islam kepada penduduk setempat di samping mengukuhkan lagi akidah saudara-saudara baharu. Untuk di masa akan datang itu, ingin dikuatkan lagi, digagahkan lagi dengan dakwah khasatu. Maknanya akan sentiasa turun ke hulu. Dalam perancangan-perancangan ini mungkin sebulan sekali akan turun ataupun dua minggu sekali. Sekurang-kurangnya ia bukan hanya berbentuk kepada rasmi tetapi berbentuk kepada bersantai. Mana bersantai itu macam hanya lawatan biasa, kunjungan muhibah. Pameran Seni Spectrum Unveil 2024 mengetengahkan karya seni ciptaan dan hasil kreatif mahasiswa tahun akhir Program Industri Kreatif dan Reka Bentuk di bawah Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Brunei Darussalam. Diadakan sehingga 17 Mei, pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai pada setiap hari Selasa hingga Ahad bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang dan pada hari Jumaat bermula pukul 2 hingga 6 petang. Karya seni inovatif tersebut mempamerkan pengumpulan ekspresi artistik bagi keusahawanan kreatif atau kerjaya masa depan. Di samping itu, ia juga dapat mengembangkan lagi bakat mahasiswa antaranya dalam rekaan produk permainan dan seni digital. Saya mencuba konsep baru dalam fotografi iaitu fotografi dan integrasi dengan artificial intelligence. Jadi fotografi yang saya ambil akan menjadi satu layout untuk saya mengajar AI itu untuk menginterpret bagaimana usulnya landscape yang diambil gambar itu pada masa dulu kalanya. Saya memilih under game development. Kalau kanak-kanak masa ni kan diorang kebanyakannya lah macam dia tahu apa nama kuih-kuihan ni. Pasal kanak-kanak kan masa ni kadang-kadang macam kalau something yang macam unik bagi diorang, diorang suka buat benda tu. So my final project ni aku buat buku which is focusing on mental health experiences as well as, bukan buku saja, ada illustration juga. So my intention itu untuk raise awareness about mental health as well. Kebiasaannya stud atau butang baju Melayu lelaki diperbuat daripada perak, alloy atau beberapa jenis logam lain. Namun seorang pengusaha tempatan memperkenalkan keunikan stud baju Melayu yang diperbuat daripada kayu. Selepas menghasilkan produk kayu seperti rantai kunci dan buku nota, Awang Muhammad Khairi Rafi bin Haji Zulkifli cuba memperkenalkan produk stud baju Melayu. Pada awalnya, beliau hanya mampu menghasilkan 20 kotak sebelum meningkatkan penghasilan sehingga 50 kotak. Stud-stud baju diperbuat menggunakan ukiran laser secara digital atau laser engraving. Ia membolehkan pelanggan memilih sendiri fashion stud yang mereka inginkan. Untuk tahun 2024 ini, bila kami mengeluarkan produk sitad dalam jangka masa 15 hari ataupun 2 minggu, menjelang Syawal itu, alhamdulillah kami mendapat sambutan yang
amat menggalakkan daripada orang-orang Brunei lah, especially-nya yang mana kami sudah menjual lebih daripada 50 kotak sitar customized. Stud baju Melayu diperbuat daripada kayu begitu unik kerana warna kayu disifatkan lebih nostalgic dan memiliki elemen kemelayuan. Untuk yang masa ini yang kami keluarkan adalah menggunakan dua kayu inilah, kayu malau dan juga kayu laminate plywood, which is ia colornya lebih cerah dan mudah untuk kami mengukir ke design ke dalam sitar katalah. Jadi disarankan kepada belia-belia di luar sana yang orang membuat perusahaan sendiri, kita ni sentiasa kekal bersemangat untuk meraih orang apa yang kita inginkan, bukan saja ia mendatangkan hasil pendapatan untuk diri kita sendiri, malah kita ni berharap usaha kita ni boleh membantu orang lain. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan beberapa siri kempen kesedaran komprehensif bertujuan untuk menambah pengetahuan kepada para pelanggan mengenai aplikasi BIBD Next Gen Wallet yang dikemaskini. Dengan pengemaskinian tersebut, ia akan mengukuhkan keselamatan yang signifikan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kempen tersebut merangkumi satu siri kandungan video media sosial mengenai keselamatan siber dan jerawara kesedaran serta klinik cawangan bagi memastikan pemegang akaun tahu menggunakan ciri baharu keselamatan yang dipertingkatkan. BIBD mengutamakan keselamatan maklumat kewangan para pemegang akaun dan komitmen tersebut kekal menjadi kepentingan dalam semua usahanya. Pengemaskinian akan dilaksanakan secara berfasa bagi pengguna iOS dan Android dengan memperkenalkan ciri-ciri keselamatan yang direka bagi melindungi daripada ancaman siber. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Blight memberi peringatan kepada mana-mana individu ataupun badan-badan korporat agar mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa di negara ini. Ia bertujuan bagi sama-sama menjaga kebersihan kawasan dan alam sekitar dengan membuang bahan-bahan buangan di kawasan yang telah disediakan. Peringatan itu dikongsikan selepas menerima aduan dari penduduk kampung Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ Lorong 3 Selatan mengenai satu aktiviti kerja-kerja pembuangan sisa air kotoran. Semasa operasi, sebuah syarikat yang telah dilantik oleh sebuah agensi telah dikenakan kempaun berjumlah RM2,000. Kempaun dikeluarkan selepas syarikat berkenaan didapati menyalahi Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021-30 iaitu membuang cecair yang menyebabkan mengalir atau jatuh ke tempat awam. Syarikat terbabit diberikan tempoh selama satu minggu untuk menjelaskan kempaun berkenaan dan jika gagal menjelaskan pembayaran, syarikat tersebut boleh didakwa ke mahkamah. Operasi dijalankan adalah bertujuan memastikan kebersihan persekitaran agar lebih terjaga dan mana-mana individu atau syarikat yang melakukan pembuangan sampah secara tidak bertanggungjawab akan dikenakan tindakan mengikut undang-undang yang telah diperuntukkan.